Apakah arti Wahabi? Apakah mereka keluar daripada Islam? Apa hukum orang yang menuduh seorang itu Wahabi? Kalau orang itu Wahabi, guna pula. Ha, cari balas lah ke ni? Muhammad bin Abdul Wahab nama dia. Orang tak panggil Wahabi lagi. Bila lama-lama dah orang panggil golongan Wahabi dah. Nampak? Bukan dia yang letak lama. Macam kita macam mazhab Syafi'i kau. Masih Imam Syafi'i masih hidup, orang panggil tak mazhab Syafi'i? Tak panggil dah. Bila lama nak suruh kenal, orang panggil mazhab Syafi'i. Tak? Ha. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ni, sekarang ni orang golongan Wahabi. Sebenarnya bukan Muhammad Lahab. Pengikut-pengikut yang telah berubah. Dah? Ha. Cuma bezanya, dia ni orang Islam juga, bukan orang Islam. Hak selagi hak kita kajilah, kita baca buku-buku dia. Nah, ha, cuma agresif. Dah? Ha, agresif. Pandangan-pandangan yang tidak kuat, walaupun maknanya berdalih terus dengan Quran dan Sunnah. Tapi daripada mutala'ah kita, pada pandangan-pandangan mereka, banyak kesilapan. Banyak tanakut, banyak berlaku celaru. Nampak? Dalam kitab ni kata lain, kitab ni kata lain. Maka tak mahir sungguh. Dalam bab hadis kita juga, contoh kata marji' hak paling ramai sekali dalam bab hadis, Imam Albani, Syekh Albani, faham? Ne? Pakar hadis ulama siapa karang tiga kitab besar, nampak? Tanakut Albani, juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga. Kita boleh rojok, cek suti-suti. Imam Albani, Syekh Albani ni, dia kata orang ni, hadis ni da'if, dalam hadis ni dia kata hasan. Mana tanakut, dia sendiri pun tukar bimbo kali dah. Nampak? Ha, jadi sebab tu kita ikut golongan Wahabi ni, kita bersandar pada golongan yang tidak kuat, yang boleh dipertikaikan, maknanya tarjihnya, tarjih-tarjih mereka itu nampak tidak sekuat mana ulama-ulama yang mustahil. Nah, tu saja. Bukan kita nak kata kapi ke apa, tidak. Nah. Ha, jadi hak kita nak sedap pegangnya dari pandangan ulama-ulama yang memang mustahil sungguh. Nah, banyak sangat tanaku. Nah. Ha. Sampai hadis Bukhari pun dipertikaikan juga. Nak. Kemudian banyak sangat, apa tu, jangan agresif. Duk tuduh ke ulama-ulama. Nak. Umpamanya dikata Imam Ghazali ni taba qabla al-maut, sempat taubat sebelum mati. Tapi berdoa-doa lalu, jangan berdoa lalu. Jadi apa benda ni? Jadi ta'asub, jadi asabiah. Nak. Akhirnya oleh kerana terlapa ta'asub, nak, maka orang tak suka. Nak. Batu kita nak pertikaikan benda bid'ah. Biar bid'ah sungguh. Ni dia percara benda yang khilaf biah. Asli tidak camih. Dia percara hang baca kunut subuh. Kunut subuh ni 1200 tahun selesai masalah. Pak imam. Nah, siapa nak baca boleh, tak mau baca pun tak apa. Orang tanya bapa alim. Siapa dia bapa alim? Baru meninggal dunia 5 tahun baru. Ha? Almarhum Syekh Ali Jadul Haq, Syekhul Al-Azhar yang lepas. Seorang bapa alim sungguh. Ha? Orang tanya dah hukum baca kunut lagu mana? Dia kata siapa yang baca kunut waktu subuh, dia dapat pahala baca kunut. Dan siapa yang tidak membaca, semayangnya telah pun sah. Tak ada masalah. Nampak? Ilmu bertambung-tambung. Neh? Kalau rembah kita di atas pada kita, mampu kerah kita. Nampak? Ha, ni tak. Orang tengah baca kunut, dia tanya kepala. Orang Malaysia, pergi dino. Semayang tengah jalan. Dalam jalan, nak pergi Madinah. Tak dengar jemaah sudah dah. Di tengah, di sudah dah. Orang Malaysia semayang, baca kunut, dia mari tolak kepala, jatuh serbang. Nampak? Dia kata bid'ah haram, kunut haram. Ah, ha, tu kata doa lalu. Neh. Ah. Ha.